mendapat tugas sebagai menjelaskan makna dari bahasan pemakuhan. Pemakuhan adalah yang berasal dari kata bakuh, makuh, bakuh, yaitu mengukuhkan atau menguat. Tujuan dari bantuan pemakuhan ini adalah karena bangunan itu telah selesai, perlu dijiwai agar memiliki kekuatan secara sekali dan sekali dan berfungsi sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri. Dalam bantuan pemakuhan itu terdapat simbol-simbol seperti alat tukang juga disertakan di sana. Terdapat pintu penyapu yang terdiri dari pintu penyapu yang ada ambangan sudah pasti dan sarana pemurid-murid. Simbol yang pertama adalah simbol dari ngetok light, yaitu yang bertujuan untuk menyatukan secara apa namanya, secara sekalinya itu disatukan bangunan itu secara niskale, menyatukan atsane dan cetane perdana dan khusus. Di sana juga terdapat simbol tirte penyasap yang terdapat ambangan 11 kaki. Setelah bangunan itu selesai, dipersihkan tirte penyasap agar bertujuan untuk menyucikan. Dan di sana juga terdapat pemurid-murid yang dari kapur, darah, dan arak bertujuan untuk menghidupkan bangunan itu yang tadinya bangunan itu terbuat dari bahan-bahan yang bersifat apa namanya, dari kayu yang ditebangkan jadi bangkai ya gitu. Selanjutnya di berikan urik-urik agar bangunan itu menjadi hidup. Di dalam bantuan pemakuhan itu terdapat seperti sejati, bukti, terus amuan, dan apa namanya itu, sangurit. Roda dan memakai ayam betutu. Tujuan dari bantuan pemakuhan itu sudah tadi saya sebutkan adalah untuk memberikan jiwa pada bangunan itu agar dia berfungsi dengan fungsinya bangunan itu, sehingga terciptanya keselarasan antara bangunan dengan pemilik bangunan itu. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti tambahkan. Tolong tambahkan, dia ada 4, ada 5 sarana yang simbol adalah itu, salah satunya adalah air rutin dan sebagainya. Simpulkan apa manifestasi dalam ini? Ya, itu pemurid-murid benar. Itu termasuk apa namanya?
darah simbol dari bayu atau ang. Kalau areng adalah simbol bung dari Wisnu. Kalau emang adalah simbol dari kapur itu, simbol dari Wiswara. Itu aja itu. Kunyit adalah simbol dari Mahadewa. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila mana nanti kurang, yang mohon tambahannya. Ya, itu semua. Oh, selamat. Thank you.